Belum, Nek. Oi, selamat pagi, Marco yang tersayang. Gimana, berangkat? Yo. Cuci mobil dulu? Iya. Kotor sekali, Be. Iya, kotor banget ya. Mobil ini mobil Akamoro. Iya. Nih, bawa sudah. Buka. Pencet ini, eh. Ini. Sudah. Yang itu. Nah, pencet. Pencet. Nah, buka pintu. Nah. Nah. Sudah, masuk. Masuk. Kamu duduk dulu. Saya duduk di sini. Kamu duduk di sini. Oke, nanti kita tahu kan. Apa? Saya sudah, saya duduk di sana. Kamu duduk di sini. Masuk dulu. Masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu sebentar. Sendal pakai. Ah, kenapa lepas sendal lepas? Nah. Nah, sudah. Ini, kamu dong. Masuk kunci. Kamu udah belajar toh? Belajar. Ini nih. Jaket. Nah, putar depan. Ini. Dorong toh. Dorong, pegang kunci. Dorong, putar. Sudah ya. Putar. AC sudah hidup, sudah. Ya. Kipar, lihat dulu ke sini. Habis ini nanti kakak Moro gas. Gas, injak kaki itu. Injak, yang sana. Nah, gas. Ini gas, injak ini. Kakak aku ya. Ini terbang. Tidak terbang. Belum masuk gigi. Gas dulu coba. Yang itu. Gas ini. Injak dulu yang ini. Coba gas dulu. Injak. Nah, ini terbang. Tidak. Gigi belum masuk. Injak. Injak dulu. Woi. Bagus, Be. Bisa toh? Nah, sudah. Diam dulu. Ya. Masuk sini. Sudah jalan, ayo. Ayo gas. Masuk sini. Gas sudah. Gas aku jadi mal. Apa? Kata apa? Terbang? Iya. Terbang bagaimana? Lanjut di akal aja. Ah, tidak kalau terbang. Ah. Sudah, ayo gas sudah. Tapi sendal lepas dulu biar. Biar rasa tuh ini pelan-pelan halus. Ah, sudah. Sudah, gas dulu. Gas dulu. Gas pelan-pelan. Ah, gas. Tumit itu gas. Lepas sendal dulu. Ah, gas. Woi. Terbang. Jangan keras-keras gas. Gas sedikit saja. Kalau gasnya terlalu banyak itu bahaya. Iya. Tempat duduk gitu. Terlalu ke belakang, maju sedikit. Kaki tidak sampai. Mari. Ah? Tempat duduk itu kasih maju sedikit. Keluar bagaimana? Kau masuk di sini ya. Siapa? Terus nah, saya tidak tahu bawa mobil. Mobil ini mobil kakak Moro ini. Kakak Moro pun mobil. Sudah saya kasih ini. Iya. Resmi buat kakak Moro. Sudah, Ipar jalan kaki saja. Kakak Moro naik mobil. Begitu. Tapi belayar, popping, pegang dorong. Dia itu bisa main. Oh begitu? Iya. Oh ya sudah. Berarti kakak Revi dulu. Iya. Ah, jangan turun. Sudah di sini saja. Nah, kakak Revi di sini kaki. Nah, kakak Revi di sini saja kaki. Ayo, jalan. Ayo, ya. Cepat masuk. Sini cepat masuk. Yo masuk belajar. Cuci mobil. Iya. Kakak Revi boleh. Kumis boleh ikut. Saya lanjut belanja. Mau ikut kamu? Saya ke mall langsung. Tutup mobil ya, jalan kemana-kemana. Ke mall, toh belanja toh. Jalan. Saya mau ini. Ya sudah. Kalau macam sore ada waktu. Ya. Kumis itu boleh, jalan. Hah? Saya kalau jalan sama kakak Moro itu, saya takut nanti ulegai dorang. Kejar-kejar. Itu. Mall itu. Di mall nanti yang uliga lihat, pasti tahu kakak Moro. Pukul dia. Bukan pukul, uliga ini langsung lihat. Wih. Berarti ini ke mall dulu. Ini udah cuci mobil dulu. Cuci mobil dulu. Mobil kotor sekali. Nanti ke sini. Ah, langsung ke mall. Langsung. Ya, ikut. Yo. Ikut atau tidak? Tapi kan lama saya. Mall habis itu ke hotel. Saya kira cuma langsung ini pulang. Facial, spa, segala macam, pijat. Pokoknya kakak Moro harus bersih semua.
Kalau ke hotel itu gelang itu harus lepas, yang hitam itu. Iya, kalau tidak itu orang tidak terima, suruh pulang. Nanti kata dia sendiri yang masuk. Bisa kok. Harus pulang ya. Oh, pulang. Pulang. Jalan kaki. Jalan kaki. Berenang di laut sana. Satu bulan tidak sampai itu. Ayolah, cepat cuci ya. Masuk ke mall ya. Cuci oh, mobil dulu. Sabun. Apa? Sabun ya cuci. Iya nanti kakak Muro nanti lihat. Sudah kakak Muro nanti di mobil ini tek langsung. Iya, kakak kasih bersih. Saya ada gini saya bantu dia. Karena ini mobil kakak Muro harus bersih, tidak boleh kotor. Iya. Masih Vanka ikut enggak ya? Adik ikut kasih Mas. Mas Lura. Cuci mobil. Habis itu ke mall. Apa? Kipu kok. Itu kipu kok ya juga kok. Pakai masker enggak, Pak? Hah? Pakai masker enggak? Iya. Nanti beli di jalan lah. Akhirnya dia bilang tidak usah ini. Ya terserah kamu, kamu mau ikut ayo kok. Yang penting kan saya lama waktunya. Kalau kamu ada urusan, kamu naik ojek nanti pulang. Saya waktu lama sama dia ini, belanja masanya. Hah? Habis itu mau nyari barang-barang ini, kasur. Kau ikut enggak? Marah siapa? Kau punya istri marah. Kalau kakak marah, kalau kakak marah bebas toh? Iya. Tidak ada marah. Kayak marah ini. Tidak ada yang marah. Iya, istri yang marah ya dia. Oh begitu. Iya. Kalau kumis itu takut sama istri dia. Iya. Kakak Moro? Ini mama anda ya dia. Mama anda yang marah mulu, marah bagaimana? Ah begitu. Ya kumis ya telur yang bawa ke sana. Kumis takut sama istri bagaimana? Iya. Oh, tanya dulu. Tanya dulu ya, mama. Kakak Moro takut. Kakak Moro tanya. Kau takut sama istri? Iya, mama yang marah itu yang mulu marah ya. Iya, sekarang kumir yang bawa kemana, kemana, terus marah ya dia. Terus? Ya marah mulu bagaimana ya. Terus? Iya. Iya, sekarang pitingin nambut itu tidak cerewet. Gak cipu tuh. Gimana Ibar? Aduh. Sekarang jalan sama kakak Revi, dia sudah mulai cerewet ini bagaimana ya. Sudah mulai jalan-jalan bagaimana ya? Boleh. Itu boleh toh? Iya, nah mau begini boleh jalan kaki ke rumah. Capek. Bos bilang begini. Kak Revi, pokoknya kakak mau lo bikin senang di Jawa. Tidak boleh pulang. Sudah itu. Pokoknya harus senang. Apa saja beli. Bahaya tidak itu. Tapi satu itu bos jangan begitu. Pesan. Apa? Tidak boleh lihat uliga. Jalan tutup mata. Itu jari enggak dilulurin itu. Dilulurin. Kakak Moro tadi malam tidur bagaimana? Ah, Ipar sendiri supir itu. Capek ya? Capek. Iya, capek ya, jatuhin di sini ya. Pinggang sakit? Iya. Duduk terus, ya kemudian naik pesawat, duduk terus. Begitu? Iya, di awas hiba ya dia. Kakak Moro kemarin naik pesawat besar itu pertama kali kah? Ya, satu kali naik itu. Yang? Ya, tidak pernah naik ya. Tidak pernah? Iya, pesawat besar itu? Iya. Satu kali itu saja? Iya. Wow, besar toh? Yang terbang tinggi sekali. Iya, kak. Abang. Di kota. Yang merepak itu ya, semua
Jadi, kalau yang di Tinggi Nambut kan kecil-kecil toh. Iya. Itu besar pesawat. Nah, yang penting dompet itu. Pertama kali sudah itu. Saya mau. Kalau itu isinya iya, tidak mau kalau. Berarti kakak murah pertama kali naik itu toh? Nah, itu lagi kakak El sama. Nunggu bala be. Awal. Lo takut juga? Hancur ini. Hancur. Mobil bahaya. Moro ini. Aduh, mobil hancur bahaya. Tidak boleh ini harus sampai Tinggi Nambut toh. Ya naik kapal toh. Kapal apa pesawat ya? Ini mobil nanti. Kamoro. Kapal. Naik kapal saja toh. Kapal boleh. Boleh satu bulan. Iya, satu bulan aja. Kapal cepat. Macam sudah pernah naik kapal saja. Kakak pernah naik kapal belum? Kapalnya aman lah, tidak lambat aja. Pesawat itu boleh. Pesawat? Iya. Oh, iya. Cepat turun aja. Satu hari saja toh? Dulu depan itu pakai sabuk pengaman, jangan duduk kunyah-kunyah terus. Itu kopel itu pakai ikat di pinggang. Nanti bagaimana ya? Makan pinang baru pakai masker, masker merah semua. Nanti ini satpam periksa, kalau yang maskernya merah itu tidak boleh masuk. Kena pinang tuh. Cuci mobil. Kalau ada gas. Ada tadi. Ah ini mobil ini ada anak kecil lah. Jalan nih bawa minyak. Aduh. Ini minyak buat baby ini. Tutup aja pintunya, wis. Merokok? Yo. Ah. Merokok dulu ah. Saya tadi pagi tidak merokok. Par. Jawa itu seperti ini. Mobil banyak, motor banyak. Iya. Orang jalan kaki tidak ada. Jalan kaki tidak ada. Jalan kaki saya sedikit saja. Ya, baru Bapak Moro punya kacamata gaul itu yang kakaknya dikasih. Ah, mana? Mana itu? Itu rusak atau hilang? Curi orang kah? Pasti ini adik-adik yang minta. Ah. Ajak bicara tidak ada suara ini. Ah. Di Tinggi Nambut. Ada itu. Yang gak verifikasi kenapa tidak pakai? Ah, tidak bawa. Berarti denda. Di sini ada ya, di sini banyak. Oh, di sini banyak. Oh, iya. Beli baru lagi ya? Iya. Itu boleh. Itu yang pakai di Tinggi Nambut. Iya, betul. Itu banyak. Yo, Kak Revi sudah dengar. Nanti kasih pakai kacamata kuda saja yang besar. Ya, kacamata kakak. Yamka, semua ada ini. Yam itu ya pakai dagangnya. Oh, iya. Berarti Bapak Moro punya kasih kumis ya? Yang Bapak Moro pakai itu? Ah. Ini Tinggi Nambut punya, di sini ya lain. Oh, yang lain? Di, jam di sini lain aja. Beli lagi? Berarti di Jawa tidak usah pakai? Harus beli lagi? Iya, yang punya beli lagi. Beli lagi? Aduh, boleh. Ini Tinggi Nambut. Oh, Tinggi Nambut yang pakai? Tinggi Nambut yang pakai yang... Nah, di sini? Yang DR, oh yang teleponnya mama ya. Di sini yang harus beda lagi? Iya, ini beda lagi. Nah, begitu. Berarti harus ini, simpan. Jangan pakai. Oke. Kita belanja banyak ya. Jawa ini pakai. Ya, Bapak Moro. Bagus Jawa. Mobil Bapak Moro. Aduh. Tunggu bala be. Tapi El lupa kasih tahu nih, Bapak Moro sudah di sini toh. Dari kemarin. Hari ini itu setiap hari Bapak Moro harus telepon mama, harus kasih tahu mama. Sudah telepon mama belum? Pasti belum. Ya, sudah telepon dari di kebun naik di atas. Oh, sudah. Nanti harus kasih kabar. Tadi pagi kakak Moro telepon. Ah, itu ya turun di rumah makan itu ya. Kakak Moro kapan telepon? Tadi pagi. Jam 7. Jam sebelakang. Tadi? Ah, pagi jam 8 ya telepon dari. Oh, tadi. Oh, sudah telepon. Iya.
jangan dulu di luar itu. Harus ke sikat. Saya ke kebun naik. Kakak Moro bilang gimana? Saya sudah ketemu Revi. Iya, sudah tahu. Terus? Yang malam telepon itu ya, apa yang masih. Terus? Mama bilang apa? Yang kali mandi, kalau kakak punya mandi di situ. Yang buah merah itu ya, sudah. Yang sudah taruh di rumah ya. Oh begitu? Iya, di rumah kan naik kebun. Buah merah sudah ada di situ? Iya. Sudah tumbuh? Sudah tumbuh ya, Mak. Sudah panen? Iya, panen ya. Alah, baru kenapa tidak bawa? Nggak, ini tidak bikin bawa ya. Alasan lagi. Nah, kakak kira. Hei, naik tinggi ini bagaimana? Naik tinggi. Hei, tinggi sekali. Bah, ini aku kakak. Itu bagus ya? Iya. Hei, kakak Moro. Hei, nanti sore kita tidur di Honai tinggi. Lantai 31. Betul. Nanti. Tidur di situ nanti mau keluar makan pindah tidak bisa. Ya kuki perempuan ya. Hah? Cuki perempuan. Nanti saya lapor mama. Jangan. Kalau aku nomor ada sama saya kasih tahu. Jangan. Tidak boleh. Terima kasih ya. Di Jawa itu tidak ada buah merah, makanya datang itu harus bawa buah merah satu. Tanam di sini boleh. Apa? Biar tahu tuh. Buah merah. Buah merah. Hmm. Dia pura bawa sini. Begitu. Begitu tanam. Buah merah itu bagus ya. Iya. Tidak ada cacing. Honai bagus itu. Iya. Bapak Moro. Itu kakak Revi punya rumah. Nanti di sini. Oh. Ah, belum. Rumah mahal, Be, tidak kuat beli. Kakak Revi nanti buat honai besar. Seperti tadi toh. Yo, itu El punya pesan itu ya. Bapak Moro nanti telepon mama, bicara sebentar saja biar mama tidak ini toh, itu sudah tidak pikiran toh. Tuh, berarti ini Moro ini ke Jawa dia telepon terus. Nanti kalau kakak Moro tidak telepon, mama kira kok Moro itu pikir apa ya ini? Yang telepon ke Moro itu boleh. Begitu. Nanti pulsa. Itu tidak pikir. Iya, ya pulsa kirim. Terus pulsa kirim. Nanti siapa yang isi? Terus pulsa kirim, uang kirim. Begitu. Terus kopi kirim iya, gitu, itu tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa, tidak pikir aja. Tapi kalau tidak kirim uang, tidak kirim iya, ini, bagaimana? Kenapa kirim arah, kirim, oh ini pikir. Itu kawin di kita bagaimana? Begitu. Oh begitu? Ah, terus kemarin bilang kawin tidak apa-apa bagaimana ya? Kakak Moro bilang? Itu tidak apa-apa kok. Oh tidak apa-apa? Iya, itu tapi, yang... Tapi mama harus kasih juga? Iya, kasih ya, kenapa juga ya. Oh begitu? Kalau harus kirim uang, kirim kopi. Di Jawa harus kerja. Kalau di Jawa cuma duduk-duduk mau kirim uang di mana? Nah, bos ada ini. Bos. Bos ada ini. Kakak Moro sekarang jabatan pendeta. Jadi anak-anak minggu-minggu berdoa toh Kakak Moro pimpin. Begitu. Karena di sini pendeta tidak ada, Kakak Moro harus. Kalau mau pimpin berdoa. Tidak ada ya. Apa kitab? Ya tidak kau ya, di kitab ya. Tidak usah pakai kitab, berdoa biasa saja. Berdoa saja. Kalau mau pendeta itu tidak boleh makan pinang, lepas anti. Penyakit kau ya. Iya toh, pendeta tidak boleh rokok, tidak boleh kopi. Tidak boleh rokok, tidak boleh rokok toh. Iya, itu tidak boleh rokok. Tidak boleh rokok, tidak boleh pinang. Lepas anting. Kalau merah juga lepas. Kalau merah lepas, yang oleh-oleh. Lepas kalau merah langsung. Apa? Langsung tidak bisa tidur. Takut ada yang ambil.
Moro, nanti kalau pulang itu kasih tahu kakak Revi cari bibit padi. Bibit padi bawa tuh, nanti tanam di tinggi nambut. Biar di tinggi nambut itu ada padi juga. Iya. Jangan iyo-iyo nanti lupa. Nah, saya sudah lupa ya. Nah, lihat uligai-uligai langsung lupa. Nanti saya ajak ke tempat penanaman kebun. Cara bibit padi bagaimana nanti kakak Mur bisa lihat. Nanti main-main yang kumis situ, kumis ajar itu. Cara tanam padi, tanam ini nanti kakak Mur pasti lihat nanti. Yang kumis ajar tanam di tanah itu harus cangkul buat bedeng. Kumis kasih tahu malah kakak Mur marah-marah. Ah, itu tidak baik. Dan dorang dulu tanam itu tidak begitu. Biar hujan itu tanah tidak longsor. Air tertahan di situ. Baru kumis tanam bawang itu sudah ini, sudah panen. Sudah. Buat sambal. Iya. Makanan. Sudah, belum. Rica-rica sudah iyo, sudah tumbuh? Belum. Belum berbuah? Iya, belum ya, gitu ya. Malah siram jadi, tidak berbuah. Ah, itu tidak bisa siram. Tidak, orang kampung itu ya. Begitu saja? Iya, begitu kayak. Tidak bisa siram? Iya, orang kota itu bisa siram ya. Ah. Iya. Kalau tinggi rambut tidak bisa siram? Dia tumbuh? Ya tumbuh naik itu. Tanaman tidak bisa siram? Bisa? Pasti pisang itu sudah potong tuh? Belum. Ah, sudah lama sekali. Belum terus. Iya. Sengaja bilang belum biar tidak minta tuh, tidak minta denda tuh. Jalan tapi ada mobil yang banyak. Jalan di sini penuh kakak Moro. Tidak bisa lewat. Nanti kakak Revi, nanti sudah kakak Moro pulang jalan kaki saja. Kita mau lihat dia sampai rumah kaki. Yang mati ya dia. Ada mas. Panas be. Yang hilang nanti. Yang hilang. Aduh. Orang buat di mana hilang? Aduh, hilang. Kakak Moro di Jawa tidak hilang. Semua orang tahu. Tahu. Oh ini kakak Moro ini. Langsung antar. Mati orang antar. Ini di bandara terkenal bang El kemarin. Deker. Kakak Moro ini cuci mobil begini. Lihat cuci mobil. Oh tuh. Lihat tuh. Ini mau cuci. Yang di sini. Iya. Cuci mobil. Oh. Kakak Moro punya mobil dulu. Tuh, cuci mobil begini tuh. Tahu? Tuh. Ini boleh. Begitu tuh. Kalau kakak Moro mandi pakai semprot ini. Itu kumis dorang tuh terlepas. Ini mobil apa ini? Iya. Bagus. Bagus tuh. Makanya dijaga saja. Yang duduk di mana? Nanti beli mobil itu. Keren sekali ya. Coba kakak Moro lihat. Ayo kita turun. Ekspres ya? Ekspres aja? Iya. Kacanya. Oh, iya. Bagus. Iya, pendek sekali. Pendek sekali. Pendek sekali. Iya. Bos punya mobil seperti ini. Iya, bos punya mobil begini sama. Itu bodoh. Bos punya mobil tuh begini. Iya. Yang ini yang lambang segitiga begini tuh. Ipar. Bos tuh mobil seperti ini, persis. Begitu. Mobilnya begini, bos. Cuci mobil begini, langsung jadi nanti. Ayo, duduk sana. Mobil masuk disini. Iya, nanti. Kabar lo? Kalau sedikit ya? Itu boleh, boleh. Kita duduk disitu ya. Dalam, biar tempat kita panas. Itu mobil 10 menit jadi. Sudah bersih. Tinggal bayar saja. Itu sih. Orang ke sana tuh. Ini sudah. Jadi duduk. Mau minum? Iya, tapi udah keluar. Hah? Ya, bawa minum. Ngapain? Rokok. Jalan sama bos itu. Ini kerja sampai cuci. Ya kan itu di foto. Mana? Ambil sudah. Air putih. Nah, itu sudah air putih. Apa lagi? Sudah. Ya. Buang. Kue ini. Oh.
Mana? Ini bagus. Lagi, kurang? Sudah. Kamu? Saya. Ah, agak Revin nanti banyak nanti. Sudah. Sama ini, Mbak. Apa? Mau mobilnya ya sekalian. Oh iya, yang kita tadi 10.000. Mobilnya apa? Espresso, Mbak. Espresso. Espresso. Oh, ambilannya dulu ya. Kata Revi banyak kue gitu. Aduh, jalan sama bos baru makan. Ya, pagi tidak makan ya, Bi. Jalan sama bos baru makan ya. Sekarang sudah makan? Ya, tidak makan di bawah itu. Sudah? Nah, nanti makan di sana. Sudah makan, banyak. Pindah itu baru makan. Iya. Mobil bagus. Cuci ya. Iya. Tidak bisa cuci di sini sendiri begitu. Langsung cuci. Langsung kamaro bayar begitu. Cepat. Sudah jadi. Cepat toh. Ayo. Mau di sini kan bagaimana? Ayo. Yang supir ya? Kamu roh? Supir. Supir ya? Ya. Kak Revi mau rokok dulu. Bisa atau tidak? Bisa. Hah? Oh begitu ya? Rapa anggur kubu sendiri? Anggur kubu. Ah sudah? Mau rokok dulu? Bisa habis dulu. Mobil sudah bersih, tidak boleh buang abu di dalam mobil, di luar. Kemarin saya cek, ih, buang abu di dalam bagaimana ini? Gak mau, sudah bersih toh? Mana ya, Pak? Kakak mau bawa pulang nanti? Ah, tidak usah. Ah, bawa. Hah? Bawa. Bawa pulang? Iya. Sudah? Sudah? Sudah bersih toh? Bersih kan tidak? Aja. Bagus. Bagus toh? Sudah masuk, masuk. Berangkat. Abu arah. Mulai dari situ langsung ngamuk. Sudah punya dok. Baca surat. Ya. Ah kamu. Ciri khasnya Bang Revi pakai topi. Kalau penyakit begini toh, betul tidak? Topi begini toh penyakit. Hah? Boleh. Begini penyakit. Penyakit tuh begini. Iya toh. Kan video penyakit tuh begini toh. Betul tidak? Betul. Ah. Kamaro, masih ingat kan? Apa? Penyakit punya celana pendek gitu, dia patah sobek tuh. Kamaro lihat tuh celana saya robek. Tahu? Mau ke mulia kah? Ke mana ilu kah? Celana itu terus tidak pernah ganti. Sudah bersih, mobil sudah bersih tuh pakai enak Kamaro. Iya, enak. Kamaro mobil bagus tuh. Itu bos, itu bos mobil begitu. Iyo, di bawah ya. Di sini Kak Kamaro harus bisa bawa mobil. Pulang itu sudah tahu bawa mobil.
bisa jadi supir lajuran toh. Jadi tidak jadi tidak usah belajar motor lagi, langsung mobil. Yeah. Selesai mobil belajar pesawat. Begitu ya. Dorong pesawat tapi. Kita ke mall mana ya? Solo Square aja lah. Solo Square kan dekat sama gambar ya mobil perempuan ini. Mana? Mobil perempuan? Gambar perempuan gitu. Gambar mobil perempuan. Di mulia tidak ada kah? Truk-truk begitu tidak ada. Mau dia orang kah dia rumah? Kan. Rumah? Bukan rumah itu, trek. Itu lajuran itu, bukan rumah. Kamu cerita dulu, naik itu tangga yang gerak-gerak itu bagaimana? Kaget kan? Oke, nanti naik lagi nih, bagaimana? Nanti naik lagi. Langsung kaget. Hampir jatuh. Menjatuh, Pak Moro ya, Pak Moro. Nunggu banget. Gimana mas ceritanya, mas? Naik apa eskalator. Biasa aja jalan kaki, langsung jengkang bang. Jengkang? Ya pikiran saya udah biasa ya kan? Ternyata belum tahu. Ternyata belum, langsung saya lari, saya pegang. Terus yang kedua pegangan tangan kayak pacaran aja udah begitu. Oh, gitu. Jagain, jagain. Lucu. Aduh, kira tangga mau naik di dapur nggak apa? Bagaimana kalau tangga mau naik di dapur itu buat begitu ya? Langsung dia jalan sendiri tuh. Iya. Kakak Moro belum pernah masuk mall, sekarang masuk mall. Yang boleh kayak itu banyak be. Surabaya ke Solo itu tidur toh? Pertama enggak, setengah jalan tidur. Bagaimana? Kakak Revi bawa mobil itu, celana apa? El itu tidak bisa tidur. Kalau Kakak Revi bawa mobil itu langsung tahan nafas terus. Napas itu naik sampai di tenggorokan, mau turun tidak bisa. Jadi kalau nanti Bapak Moro jalan sama Kakak Revi itu kasih ingat, jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja biar kita bisa lihat nih guys. Begitu. Ngantuk dia. Ya cepu itu tak kasih kesempatan tidur setengah jam, bila setengah jam ya sudah. Sampai 14, hampir sejam. Perjalanan pulang mau tidur tapi aduh. Aduh, ini bawa mobil kah bawa pesawat? Ini apa ini? Buka kaca pintu itu, wai. Dia punya angin kencang apa? Woi, langsung napas itu naik tenggorokan tidak mau turun. Aduh. Gimana Ibar? Mobil besar-besar toh, tinggi-tinggi. Jadi lihat bis dia kaget dia, wih mobil apa ini kotak besar ini? Kira rumah kah? Ini mobil kah rumah? Iya kak bro? Iya. Truk dibilang rumah. Truk dibilang rumah tadi. Ini truk kah rumah kah? Tunggu kak bro, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Kakak bro pernah lihat mobil ini? Oh. Itu ini, depan nih. Ini. Ini, ini. 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 Ini.
Oh, bensin. Oh, tahu. Tahu ya. Yang begini-begini tidak pernah lihat. Bang, selamat siang. Ya, lagi di jalan ini, Bang. Tadi pagi ke sana tapi lagi ini pulang, bukan pulang ini apa, pergi cuci mobil aja. Sendok diambilkan, piring diambilkan, makan diambilkan, disuapin sama perempuan. Itu hotel bagaimana gitu. Ya? Itu bagaimana ya? Kolam renang di atas toh? Kolam renang ada di atas. Di atas tinggi sekali. Kolam renang ada di atas. Itu bagaimana ya? Itu semua perempuan pakai baju renang berarti tidur. Mandi berenang. El kalau dengar begitu itu El langsung sudah pesan tiket saya pulang saja. Halo. Hanya dengar begitu itu hari cepat boleh. Jalan tidak ada di sini. Hewan lewat di jalan tidak ada. Kamoro. Sapi lewat. Apa ayam tidak ada di sini. Begini kalau pagi-pagi. Oh, Kamoro, Honai. Honai tinggi sekali itu. Ini yang suka tidak yang bikin ini. Nanti Kamoro tidur di tempat seperti ini, tapi tinggi lagi. Dia tinggi lagi Kamoro. Ini paling masih pendek ini. Ini Honai tinggi sekali ini. Ini kalau pagi-pagi dulu di pinggir jalan minum kopi orang tabrak. Karena ini di tinggi namun sepi toh, jadi kalau dulu di pinggir jalan itu tidak apa-apa. Di sini kalau kita duduk minum kopi tabrak orang. Di sono Bang, minum kopi di tengah jalan juga orang enggak mau nabrak kan ya. Ya, kalau orang yang takut malah ya. Pokoknya pagi-pagi sama Kamoro minum kopi. Pokoknya serempet sedikit langsung denda satu denda. Asli. Di tengah jalan udah di sono mah orang menabrak juga kan. Bilang dia ada 1M tapi tidak ada motor yang lewat. Sepi. Harus pakai boleh. Tapi bulu itu. Tapi bulu tikus tidak bawa kak, you know, kumis. Tidak bawa bulu tikus. Iya. Aduh. Nanti ini pakai ekor ini saja, bulu kucing saja sudah. Kalau kumis punya. Coba saya bunyi. Perempuan dia boleh. Siapa? Ya Andik. Erepi punya Mameri. Oh. Yang tinggi nampir itu tuh ini Ablo. Halo. Hola. Selamat siang. Selamat siang. Amuro. Anmu ya, oh. Ya, oh ini ya, jangan lupa kita ini. Enaknya, gitu kan ya. Bahasa Inggris. Iya, mau bina lo nampak ori ya, romel langgu iya. Mau bina lo nampak buat nuala langgu. Mau bina lo naro ya, romel langgu. Iya. Ini kemana, Bapak? Mana? Ani kimengi wi, ani kimengi yo, ani kimengi wi.
kita beli apa dulu? Baju dulu ya, baju ya. Ke sini ya? Ya, turunnya sudah sana. Turun dari sini gak kamaro? Tidak boleh sembarangan. Main itu belum pernah? Kamu mau main itu? Mau main? Mau main gak kamaro? Bagus. Ini laut ini. Makin turun sedikit. Terus turun? Terus turun, tidak bisa. Ini kebalik ini. Nah, begitu. Nah, itu salah. Nah, begitu. Ibar. Ini laut ini. Iya, laut. Tuh, ikan tuh, lihat tuh. Nih. Wih, bagus apa, be. Turun, kita turun. Kita beli sendal dulu, toh. Nah, kamu udah ganti sendal dulu. Ini? Iya, turun. Turun. Ah, bagaimana nih Ipar ini? Ah. Makanya pegang, Revi pegang begini. Bahaya, ya toh. Kalau tidak pegang ini. Kakak Revi, Ipar tidak pegang ini bahaya. Bisa aku tadi. Ya, lompat, 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 lompat. Eh, sini. Beli sepatu kah sendal dulu? Sendal dulu, sendal. Sendal dulu ya. Nanti sepatu di situ. Oh, baju dulu kah? Baju dulu kah atau apa? Baju. Baju itu sendal. Baju mana ini? Ini mau? Ini mau? Ini? Hah? Mana? Hah? Ipar. Baju semua ini. Hah? Bingung? Iya. Banyak sekali? Banyak. Bingung banyak sekali katanya. Bawa lagi kan ke sini kasih aku semua. Oh. Banyak baju tuh. Sudah di sini lepas. Ini masukin kon makan. Lepas aja, lepas. Lepas. Buang. Nah, lepas. Nah. Lepas aja masukin kantong. Nanti pakai lagi keluar. Nah, Kakak Moro pilih baju. Sudah, ayo. Sini. Baju mana? Ini baju anak kecil semua. Sini sini. Sudah, ambil bebas. Sudah, Kakak harus suka yang mana ambil. Mau 10, mau 8, 9, 10, bebas ya. Bingung? Ini mau celana begini. Ini mau celana begini, Ipar. Bagus ini. Ini celana pendek begini. Ini Ipar. Mau? Harus yang longgar biar gosip tidak ini tuh. Oh. Bagaimana? Bingung? Banyak sekali. Mana? Ada kumis yang pilih. Tuh kaos banyak tuh. Tuh, jaket. Sudah pilih, ambil aja sudah. Ambil, bebas. Mana? Tidak tahu? Bingung? Pilih. Hah? Apa? Pilih dulu. Ah, sudah, ambil sudah. Mana? Bingung dah. Banyak sekali. Celana panjang. Oh iya, celana panjang? Celana panjang? Pendek, baju harus. Pendek atau panjang? Bebas, mau ambil mana? Gimana? Yang begini? Celana pendek? Ya, begini suka? Itu belum
ini yang bisa pakai kecil. Ah, tidak, ini besar, ini besar. Begini. Besar, ya. Begini bagus. Iya. Nah, ini sudah. Biru. Warna biru. Biru kah, hitam kah, atau warna apa? Hitam itu. Hitam. Coba ya, bantu ya. Ini panjangnya bagus ini. Panjang. Yang panjang kah yang pendek? Pendek. Yang panjang kah pendek? Panjang bebas. Juga pendek juga. Harus panjang sama pendek juga. 3-4 kayaknya coba dulu. Kayaknya harus 3-4. Nih, bawah ini. Sangat panjang. Ini bagus ini. Keren. Itu juga pendek itu juga. Nah, bawah itu sudah. Iya. Berapa? Oh, 3-4 nah, itu sudah. Coba dulu. Ini bawa dulu. Nanti bisa coba di sana. Bawa, nanti coba dulu di sana. Baju? Nanti ya. Sana dulu. Gimana? Nanti sebentar, sebentar. Kamu harus suka begini. Sudah suka? Sini, sini. Kepar sini. Sana. Bawa yang banyak dulu. Sana. Kurang kah? Suka celana bagaimana? Hitam kah atau warna apa? Yo. 3-4 ini cukup. Ngetes. Pas? Nanti deh putar kaki celana potong. Seperti bapak 20 tuh. Pas? Pas begitu. Ya itu jangan lepas. Tidak boleh lepas. Nanti dikira curi nanti. Coba dulu. Coba dulu. Boleh. Sana. Ah, kalau kakak mau 3-4 pas berarti beli celana ukuran 3-4. Begitu. Ini kan nomor toh, nomor 3-4. Pinggang nomor 3-4 pas berarti kakak mau beliin 3-4. Coba aja. Ini tempat coba. Nah, masuk. Masuk. Nah, sudah. Coba dulu itu. Jangan buka. Kamu udah celana dalam belum punya toh? Nanti beli celana dalam juga. Ini buka kan begini. Sudah langsung pakai saja. Ini biar tempel aja nanti tinggal. Jangan dilepas ya. Jangan dilepas, jangan dilepas dulu nanti. Sudah, pakai saja. Nanti celananya kurang besar. Yang lebar toh? Yang gimana? Pakai yang begini yang baru. Yang begini aku toh. Ah. Terus? Eh sudah, ayo. Kiranya dia langsung. Langsung dipakai enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Itu dia punya nomornya ini kan nanti. Itu nanti kan tinggal gini. Gitu lah. Ah, sudah bagus. Langsung pakai. Tenang saja, bisa-bisa. Keren. Itu duduk, coba duduk dulu. L, kasih kembali. Bawahnya kurang besar. Dia tidak suka. Ayo. Cari yang lebar bawahnya. Itu buat duduk bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Bisa itu. Yang penting dia punya apa? Kandang itu jangan duduk. Ayo. Ipar. Ini ya. Kak Morop, ini pakai apa? L, K, S, L? Celana dalam. Celana dalam toh? Celana dalam tidak punya toh? Celana dalam. Cukup kan tidak? Coba. Cukup. L kah? L. L apa S, L? Terlalu besar. Terlalu besar. Iya. Kalau pakai yang kecil itu nanti dapat sesak. Nih, L2. Ini bawah. Ini kumis yang bawah. Bos jadi bos yang pusing milih. Ah, terlalu banyak ini. Itu sudah yang tadi, bagus tuh. Yang tadi di sini tadi. Ya toh? Sudah. Hah? Ini sudah. Sangat panjang. Ah,
lagi, ini lagi satu lagi. Ini ya. Ban ukurannya berapa, Mbak? S. S. Iya, S. Yang L. L warna lain mana? Hah? Warna lain? Yang begini enggak apa-apa ya. Enggak gelap. Bagus ini. Celana. Celana panjang satu. Yang tadi aja yang ini ya. Yang tadi tuh. Iya. Oh, saja sudah. Yuk. Adanya SL, Kak. Udah banget. L aja. Habis ya? Iya, L. M segini, M gede kok. Oh iya, udah M aja. Pas. Besar sekali, Kak? Sudah. Besar? Ya, besar itu. Coba kebesaran kan tidak? Ini pas. Pas. Betul? Sudah bawa. Ini. Saya nata dulu ya. Oh iya. Ada Bapak, ada Pak. Sama ini, Pak. Sama ini. Sama ini dipakai ini. Iya. Ini yang dipakai. Dipakai. Nah, langsung dipakai. Tetaknya belum dilepas soalnya nanti. Iya. Terus gimana? Dilepas dulu aja. Oh, dilepas. Heeh. Tadi dilepas itu bisa kan? Di dalam soalnya teknya. Oh, di dalam. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa kan langsung dipakai. Iya, tapi nanti dilepas dulu di kasir gitu. Oh iya. Berarti lepas lagi buka celana. Cepat. Cepat ayo. Buka celana dulu. Sudah Ipar, ganti dulu sana celana. Iya. Sana. Hari dia lihat Ipar. Sendal itu aduh malah kundik sendal itu. Langsung pakai sendal bagus nanti. Ke sepatu kah? Di sepatu ya. Sudah. Ganti yang tadi. Cepat ya. Banyak. Bagaimana ini per ini mau merah? Ah. Oh, ini pas. Tidak mau. Tidak suka. Apa warna? Biru. Kaos, kaos saja. Apa? Itu aja kaos. Iya. Mana Nevada, mana Nevada ya? Ini mau? Kurang? Iya. Yang begini? Iya. Cari yang begini? Oh, sudah. Iya, ambil cari ini. Hahaha. Ada gambar bunga mawar, singlet gitu. Nih kakak Moro, ini kecil nih. Gambar Geo, gambar Geo. Leo, Leo, bagus Leo, toh? Leo, Leo. Leo. Soalnya apa sih? Ini kecil. Sudah. Ini bagus ini. Terus suka? Yang hitam. Oh, hitam. Oh, suka hitam. Kakak Moro suka hitam. Yang ada apa boleh. Ini bos bilang harus beli baju beli banyak, tidak boleh sedikit-sedikit. Buat ganti Kakak Moro nanti. Warna putih itu boleh. Baju besar. Bawa. Bawa, bawa. Bawa L. Ini dia.
besar. Jadi kita pakai karung saja ya. Ini bos mau beli banyak jadi. Ah ini kecil nih. Sudah. Banyak itu ya. Banyak itu pakai apa ya? Buat ganti. Kakak Moro satu hari harus tiga. Yang ganti-ganti ini sudah. Ini sama ini ya? Bagus ini. Dia suka warna hitam. Hitam kak atau warna apa? Yang begini? Mau? Ya kamendul. Kemeja, kemeja. Kemeja? Kemeja? Mau jadi pendeta itu harus. Apa? Kemeja, ini. Yo, itu boleh. Apa? Terserah, pilih warna apa? Ini. Sudah kakak mau pilih mana yang suka yang pilih mana. Kasih kumis. Sudah kakak mau pilih mana. Ya, itu bagus itu. Itu dingin. Panjang. Jangan sampai kecil perut. Ini pas. Pas atau tidak? Coba L. Coba kamu lembar badannya. Tempel di badannya. Perut itu tarik. Dan oh, pas. Pas. Hmm. Pas. Hah? Enggak, ini pas ini. Ini mau jadi bapak pendeta jadi oh, harus. Mau yang pendek begini kah atau yang panjang? Panjang. Ah. Pendek itu mana? Kalau pendek kayak gini modelnya nanti warna lainnya. Oh, begitu. Coklat ada, hitam putih. Ini sudah ya? Mana? Ini. Itu saja. Ya sudah. Ah, berarti tidak jadi bapak pendeta ini. Coba. Tesnya apa itu S? Oh, pas. Pas sudah. Ini pas. Ini tidak jadi. Berarti ini harus pakai nota dulu toh? Yang biru aja. Yang ini langsung masuk. Oh, langsung masuk. Sudah. Ini yang lainnya. Beli sepatu sama sendal, kacamata. Itu. Lima sisa lagi. Dah. Kepala sudah pusing, garuk terus. Bagaimana? Banyak sekali di sini. Banyak. Pusing. Kalau pusing. Bagus itu. Banyak. Tidak apa-apa, bos bilang bawa banyak. Banyak sudah mau ya. Oh begitu. Ay, capek yang pegang pantat. Yang pegang pantat ini bagaimana? Ipar ini. Ipar ini mau? Buat tidur? Gak mau. Mau pulang. Eh, turun sini. Sini turun. Bayar dulu di sini, Ding. Bayar dulu. Berarti jambu. Harus semangat, asyik. Sendal. Gitu? Ya. Mari, Mbak. Kami sendal. Kita turun di sini. Jangan loyo ah. Kakak Moro nih loyo bagaimana ah. Sini sudah ya Kakak Moro. Wih. Ngeri. Ya lewat. Sini kanan. Ya turun. Turun. Sini. Turun sini. Ya turun. Sini pegang. Turun. Penyakit. Oi. Ipar. Penyakit. Oi, kacamata. Eh, kacamata dulu kah? Kacamata dulu toh. Ah, tadi bilang kacamata bilangnya. Bagaimana yang benar ini? Yang seperti itu bilang itu boleh. Ah, lihat dulu. Mana? Oh tidak ada di sini. Nanti di atas. Kita biar sendal dulu. Ayo naik. Cepat naik. Ayo naik sini. Cepat naik sini. Sama. Cepat naik. Tunggu. Penyakit. Wis, bergaya weh.
kaki di atas. Biasa gitu. Dah. Mana koper nih? Mana koper? Oh, di sini. Nah, ini yang begini kah atau yang begini? Bebas. Yang begini ada yang begininya kah atau yang begini? Ada begini. Warna apa? Hitam kah? Ini. Mana? Apa yang begini? Hah? Ipar. Wah, ini sudah. Ini nih. Ini. Kenapanya ini nyangkut lagi? Tidak. Pas. 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 Iya. Ah, sudah itu. Ambil. Langsung ambil. Pas ini. Warnanya suka mana? Ini suka mana? Sebelah. Yang kiri warna coklat, kanan warna merah. Kamu suka warna apa? Hitam kah? Yang begini kah? Yang begini kah? Ini lain. Oh, lain beda. Tidak, nanti satu warna, bukan kiri kanan beda warna. Warna begini. Oh, yang begini saja? Itu saja. Ya sudah. Ya sudah, lepas. Nah, itu dia pujian itu saja, nanti boleh kasih. Itu, Mbak, ini, Mbak. Ini ukurannya udah ini? Ya. Pas. Benar ya. Apa lagi? Sepatu. Sepatu. Oh, nanti sepatunya di sana itu. Ibar, mana sendal lupa lagi sendalnya. Ibar, mana sendal tadi? Ya sudah, saya kira lupa. Penyakit. Mau dua? Ah, sudah itu. Satu saja? Ya sudah. Kita bayar dulu langsung pakai. Jangan pakai sendal yang terlalu banyak. Mana? Di sini, Kakak. Berapa, Mbak? Berapa itu? Di mana? Nah, begitu. Nanti kalau di situ kena denda nanti. Ya, saya beri di sini biar kena denda. Nih, kumis biar kena denda toh. Tidak apa-apa toh. Sudah, Mbak. Langsung pakai, Bang. Hah? Langsung toh. Oh, langsung pakai. Itu buang sudah. Tidak boleh buang sembarang, denda nanti. Denda nanti, tidak boleh buang sampah di sini, denda nanti. Apa? Ini kunci mobil. Iya, ini ada ketinggalan di kamar pas. Sudah toh? Sudah gagal toh? Pas. Coba pergi tendang-tendang ini. Apa? Dini dulu. Ipar, jalan yang gagah. Jalan. Jangan. Sudah sendal baru, jalan loyo-loyo. Nah, loyo-loyo jalan itu bagaimana? Tidak baik itu. Tidak boleh loyo jalan. Bos, lihat nanti ini. Yang baju baru, celana baru, sendal baru itu harus jalan bagus. Bar, sepatu bagus. Sini. Sendal ini mau? Sudah. Buat cadangan toh. Buat cadangan ini, Kakak Muro, tidak apa-apa. Bagus ini, Kakak Revi ini. Jadi Kakak Revi sendalnya. Sama, mau? Mau? Sudah ya, mana ya? Tidak apa-apa. Bebas. Kakak Revi di sini belikan ini. Yang mana? Yang ini ya. Coba dulu. Yang warna biru toh.
pas atau tidak? Terlalu besar? Kecil lagi ada, Mbak? Tak lihat sebentar ya. Waduh, hak cipta lagunya nya. Ada enggak kecilnya lagi? Cuk, kekecilan kayaknya. Coba. Kurang besar. Mana? Ipar. Aduh, gua wala we. Tadi harusnya segini. Ya sudah. Yang biru habis. Hitam saja sudah. Hitam ya. Ah, pas. Masuk. Terus. Pas. Pas. Bisa. Atau yang enggak buka yang selopin aja, Mbak. Yang selop aja. Mana? Yang ini ya. Kurang besar yang ya. Ini 43 berarti sama. Coba. Kurang gede. Ah, ini aja, Mbak. Ada. Yang selarikan ini aja. Atau yang ini? Nah. Ini kan kakinya lebar dia, Mbak. Panglima perang ke Jawa ini bagaimana? Kurang gede, Kak. Nyaman nggak? Atau yang kayak sini? Itu kalau yang ini. Kayaknya ini sih. Coba. Iya, ini sedikit sini. Jadi ininya, bagian samping. Ya kayak gini nggak suka, Kak? Ini pandangnya soalnya agak lebar sih. Mana sih? Mana ya? Oh, yang ini ya? Oh, ya udah ini coba. Balik kayak cantik, Mbak. Artis. Nah, pas. Ya. Ya sudah. Bagaimana? Pas. Ini sendal bagus ini, skate. Skitcher. Bagus sudah. Sudah? Ya, nah, sudah. Ambil. Sepatu. Sepatunya, Mbak. Cocok. Sepatunya. Ipar, sepatu harus bagus, tidak boleh jelek. Ipar, Mok, sini. Sudah ambil. Nih, bagus ini. Coba. Ukuran berapa ya? 43. Ini berapa ukurannya, Mbak? Yang 43 ada enggak, Mbak? Bagus tuh, bagus. Ini 41 kecil. Mana sobek nanti. Kecil. Jadi tidak sempat beli tapi bayar. Ini Pak. Coba. Nah, ya kan? Betul kan tidak? Satu beli. Tadi 43 ya. 43 kok enggak 42, Bang. Kecil banget. Alah, uleka cantik sekali, Be, anjir. Uleka cantik sekali bagaimana? Sekali. Ini janji segala ini. Penyakit. Aku ditempelin begini lagi. Kakak mau tempel tadi kan ini di baju, sudah kakak review baju baru begitu. Pilih, kakak mau mana? Itu saja tadi. Yang tadi. Hah? Gimana? Ini Skitcher, kata orang. Ini sepatu bagus. Enggak ada. Di, sepatu semua bagus. Yang pakai itu enak langsung. Sendal 2, celana 2, pendek, panjang 1, kaos 1, baju
berkeras satu. Bagus? Hah? Coba. Ini pas, pasti pas. Oh gitu ya, Mbak. Dorong. Ah, pas. 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 Pas, Mbak. Iya. Aduh, Kakak Moro, be. Wih, langsung pakai. Gimar. Gimar is. Ah, pakai sudah ya? Mbak langsung pakai, Mbak ya? Enggak apa-apa ya? Langsung pakai aja. Tolong dilepas ini. Iya, enggak apa-apa nanti. Oke. Okay. Nunggu bala, be, dipakaikan sepatu bagaimana? Ipar. Aduh. Wah, 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 kinaun aku, wah, wah. Nah, lepas aja, Mbak. Pakai Revi tidak pernah pakaikan sepatu itu. Bagaimana? Udah, Mbak, dua ya? Oh, iya. Sudah ya? Sudah? Kurang? Lagi? Sudahnya sama sudah sini ya, Kak? Iya, masih sudah. Saya masukin channel YouTube Bapak, Mbak ya? Enggak apa-apa, silakan. Ada dua item ya. Iya. Jadinya sandalnya tadi 44,5 sama sepatunya 42,5 ya, Kak ya. Iya. Ada nomor HP-nya? Enggak ada. Enggak ada. Mana ya, Pak? Sudah. Langsung pakai ya. Langsung pakai sudah ya. Ya toh? Woi, apa yang lihat-lihat itu? Dua item ya, totalnya 1.861. Ada pas di sini. Apa? Sendal? Yo, sudah. Sudah di sini. Berarti pas. Sudah, Ipar. Bagaimana ini? Kumis. Ini lupa bagaimana ya? Sudah banyak pelupa sekarang. Pura-pura lihat baca sih langsung. Oh begitu. Iya, iya. Dia puspati ini tidak apa. Allah ngomong Allah. Dia yang jaga ini toko. Nah gitu. Jaga toko sepi ya. Tuh, Mbaknya mau bilang mau di sini jaga toko, mau? Jaga toko di sini bisa makan pinang. Ya, silakan sih salah satunya. Barangnya? Oh iya, silakan. Terima kasih ya, Kak ya. Ah, ini tidak mau ambil bagaimana? Masa tidak. Sudah mau ikut? Mari, Mbak. Ya, terima kasih. Dadah dulu. Ayo. Sudah ya? Gimana ya, Pak? Sudah toh? Sepatu, sendal dua sudah. Habis itu baju sudah. Kacamata belum? Ah, sudah. Hah? Tunggu dulu kacamata ini. Kak Revi itu janji kacamata toh? Sebentar, kacamata di mana? Kacamata lewat eksalator langsung.